aku mau cerita nih keseruan praktikum di lab kimia dasar, tapi sebelumnya pakai ini dulu ya. Jadi sebelum memasuki lab, kita udah harus pakai APD. Abis itu menyerahkan laporan skema kerja ke asisten praktikum. Kemudian melakukan pretest ujian sebelum kegiatan praktikum. Ini keseruan pretest kita. Setelah itu kita mulai praktikum. Kalau udah selesai, asisten praktikum memandu mahasiswa untuk membuat laporan sementara. Gimana? Seru kan?